Kalau Desember tuh belum jatuh. Ke Georgia? Enggak ngah. Neng igung. Aku sedih loh, Ma. Aku berkaca-kaca loh, Ma. Iya. Sedih loh kita loh. Aji, lagi nonton loh. Yang tadinya di hotel ceria-ceria, gembira. Matu, Ma. Ceria-ceria, gembira-gembira. Ya Allah, pergi aja begitu aja. Sedih. Nanti pokoknya nanti pas di Indonesia kau tuntut Mak Neng ya, kemana-mana ya Neng. Mak mau nggak, Mak pokoknya nggak mau lepas dari kau. Ya. Tuntut Mak kau yang buta ini seakan-akan. Potongan manajer 50%. Mak kau ini. Papa ada di rumah, Mak. Ntar lagi. Namanya Mah. Lihat itu. Celana dalamnya udah diganti, Bun. Udah. Nah, kirain masih pakai yang kemarin. Jadi, suaminya Bunda itu namanya Mahdi. Eh, anjing. Jangan bilang sebut datang. Kita dicari orang loh di Instagram, di Facebook, alamat kau. Ini Jen. Aduh alamat, Ipan jangan lancang mulutnya ah. Aku keceplosan Bunda. Nanti dicari para head, ntar dicari loh sama netizen. Alamat. Ntar sama head kan di. Ntar yang mulut hater yang jahat, kalau yang bapaknya masa ya hater nanti takutnya masuk dia carinya di WhatsAppnya diomong, ntar dia nyimbok entah apa diomongnya di pina-pina yang timak kau ini mampus aku kehilangan dia. Rajin kau ya. Tadi aja kita dipitnah mah nggak belain. Iya tadi aja aku bete. Siapa yang fitnah? Kenapa rupanya? Hah? Ini mamanya. Ya, mamanya dikunjungi sama anaknya. Ya. Mau jadi apapun mamanya terserah, namanya anaknya. Mau di-endorse sama mamanya, ya. Terserah. Mamanya kalau buat Ipan mamanya rela, ya. Jadikan mama kau ini bintangnya, jadikan mama kau ini artis. Jadikan mama kau terkenal. Ya. Buka lahan rezeki buat mama kau. Untuk semuanya nggak suka sama aku, ya. Anak-anakku pasti bahagia kalau mamanya ini banyak duit. Mak, tadi cita-cita gua apa, Mak? Kalau mau ke Berlin lagi kangen Mak. Terus saya ngomong gimana? Coba inget nggak? Sempat kesini lagi. Ceritanya gitu, Mak. Eka kangen. Terus Mak ngomong gimana? Hah? Gimana? Tadi yang kita ngomong. Mak kirimin Eka tiket. Mm-mm. Terus Mak ngomongin coba, Mak Eka kangen gitu. Maknya bawa mobil nyetir gitu. Cucu kan? Cucu. Punya moblak, punya rumah gedong, ada itu bisa nginep. Jadi Eka gak dibuka dikit. Koper? Hah? Kita gak di... Apa? Kalian gak lewat yang ini kan, gak lewat yang paspor kan? Enggak, kan ini Mak, domestik. Tadi naik lift, Mbak. Bawalah pergi cintaku, entah kemana kamu. Kayaknya Korla lagi gegarukan. Iya gatal soalnya ini. Badan kau kering, pakai ya, body lotion. Nanti Mak mau cari body lotion aja deh, gatal badan kau ini. Lah, kemarin mana yang beli body lotion itu? Enggak mompan. Harus cari yang berminyak-minyak badan punya.
oil mak, mak harus cek oil, oil, oil. Iya dia, iya dia mak mau jalan sekarang aja deh kalau enggak ya. Beli itu aja mak, mendingan mak, mak beli ini mak, beli minyak zaitun. Kayaknya mak harus cari yang ini deh, cari yang gatal yang Amerika. Minyak zaitun, dengerin. Eh dengerin, lu mandi, nanti setengah basah, setengah kering. Nah, lumurin tuh pakai minyak zaitun. Minyak zaitun, mak. Minyak goreng, bun. Pakai minyak goreng. Kancu aja, bun. Gak kayaknya baby oil deh. Mak mau pakai baby oil deh. Kayaknya ntar mak mau beli baby oil deh. Ini gua mau jalan, mak mau jalan dulu ya. Yaudah, sambil ngelapain, sambil ngelap, sambil ngelap. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu cepat dari Turki, kalau cepat kemari 2 jam ya perjalanannya, Evan. Ya kalau enggak lo yang ke Turki lah. Ya kalau enggak main Turki kalau ada waktu, aduh repot ya. Itu juga datar. Eka ulang tahun lo tanggal 31 Desember. 31 Desember. Ma, dengerin, emak datang 30. 31 Eka ulang tahun di Turki. Tanggal 1 mah pulang. Enggak bisa, mak tanggal Tika udah pasti confirm tanggal 2.